Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Syahdu 'ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayuhal lazina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligadu. Wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jemaah para bapak, saudara ibu, jemaah pengawasan yang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita perwakilan dengan diri syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paringi umur ingkang panjang ngantos warsa ingkang enggal sekawan welas, sekawan dosa, sekawan hijriah. Mugi-mugi amalan kita, kata para ulama, hari itu ada lima. Yang pertama namanya hari kemarin. Maka semoga amalan kita hari kemarin atau sebelum saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesalahan, kekurangan dan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini semoga juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari esok semoga dimudahkan oleh Allah. Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan di hari yang dijanjikan nanti, itu hari yang keempat, dinos yang dipun janjikan Allah Subhanahu wa taala, kita juga menjadi orang-orang yang selamat dari hiruk pikuknya hari kiamat. Kemudian hari kelima adalah yaitu hari pembalasan, mudah-mudahan balasan amal kita sebenarnya adalah balasan yang baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Matur sampean ngaturaken selawat salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabat lan umatipun sedaya. Mugi-mugi kita kalebet ingkang benjang dipun syafaati, dipun tulungi lan dipun agen kita sumantipun Kanjeng Nabi, lan dipun pangkonaken wonten Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Bapak ibu jamaah kaum muslimin muslimah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian bab kewajiban istri kepada suami, saat ini poin nomor 6. Terus poin yang ke-6 sekaligus juga kita evaluasi yang kemarin, bahwa nomor 6 ini kita diwajibkan inggih punika jujur kalih garwanipun. Bu, tau ngapusi bojone apa ora? Sok. Nah, sekarang ini banyak yang enggak jujur. Sekirane urusan tembak menembak polisi dengan polisi itu semuanya jujur tuh beres, enggak ada masalah. Nang gandeng ora ana sing jujur ya akhire kedowo-dowo ngentek-ngentekke biaya, menyita perhatian, sama sarang pun belum ketemu ujung pangkalnya. Ini akibat tidak jujur. Makanya seorang istri, seorang suami juga diwajibkan untuk selalu jujur. Bahkan jujur itu sifatipun utusanipun Allah, sifatipun Nabi dan Rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sifatnya orang beriman, sebab nek mboten jujur namine pun munafik. Ayatul munafiki salatun. Tandane wong munafik niku ana telu. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Nek ngomong omongane gak jujur, kuwi jenenge dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari janji.
Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah, diberi tanggung jawab itu berkhianat. Iku tandane wong munafik. Maka istri yang enggak jujur pada suami berarti istri sinapa? Istri munafiqah. Di wong wedok nek gak jujur karo sing kakung niku jenenge munafiqah, nek wong lanang gak jujur karo sing wedok jenenge munafik. Suami itu memang boleh gak jujur kepada istri dalam beberapa persoalan. Nah, siji, persoalan yang kalau dijujuri itu malah membuat kesel. Wong wedok niku sipate ngirit lan mata duiten. Satu ketika suami pulang dari bepergian membawa oleh-oleh. Ketika di jalan ketemu dengan temannya. Kemudian dia tanya, "Bapak apa ini?" "Bawa vas bunga." "Dari mana?" "Saya bawa dari Semarang." "Piro Mas ngono kuwi?" "Nek tuku 100.000." "Wah, ning pasar nang kaya mung 30.000." Padahal bojone luyurane yang pasar nongko. Unek nganti weruh regane 200.000. Ngemendi dionek onake. Maka sampai rumah, "Bu, aku nggo vas bunga. Rasah datang yang sar nongko." "Piro?" "Gratis." Padahal metukune 200.000. Nek dikandakne gratis. Maksudnya gratis saka aku iku satuku. Kuwi jenenge ngapusi jane kuwi. Neng dalam rangka supaya mulut istri tidak ngewer kemana mudeng ngewer. Pak wong wedok niku nek ngantek roh rego kelarangan ku muni-muni karena sifatnya ngirit. Nah, syukurlah kalau suami punya istri yang ngirit. Kenapa? Dan iso tuku sawah. Nah, makanya begini, jadi mari bagaimanapun juga kita berusaha untuk saling jujur. Kenapa jujur? Karena memang kejujuran merupakan sifat orang beriman dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak melaksanakannya berarti dia berdosa. Allah dawuh wonten surah At-Taubah 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu masadiqin. Ayo orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar itu berarti jujur. Adeneku kaya ngopo tetap berusaha untuk jujur, tidak menipu, tidak berdusta, tidak ngapusi. Siap? Jadi nek tahun wingi kebak ngapusi, tahun ngarep kudu tambah nemen ngono. Harus berhenti. Janganlah kita menipu suami. Janganlah kita berdusta kepada suami. Janganlah kita berbohong kepada suami. Apa meneh berbohong tentang sesuatu yang bisa merusak daripada iman kita. Sanenge oke. Napa pun niko wong selingkuh. Ya wong selingkuh gara-gara tidak jujur. Ya makanya hati-hati. Dan kados yang terjadi di sana itu juga masalah perselingkuhan. Nah, di Semarang ada tembak-menembak, suami nembak istri, jare yo masalahe selingkuh. Wis bojone cerewet. Nah, sing kene pengen selingkuh sisan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Tapi yang jelas sabda Nabi menjelaskan dengan detail kepada kita akibat daripada ketidakjujuran. Kita persani. Alaikum bisidqi, dalah kamu bersikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdilal bir. Karena jujur itu mengarahkan kita, menuntun kita, membawa kepada kebaikan. Nek enek wong etan kono kondo jujur ajur niku salah. Wong jujur niku bakal mujur. Ajur niku soalnya dhewe ora jujur. Yen gelem jujur malah jadi mujur. Mujur niku beruntung, tapi nek ora jujur malah cilok, ciloko. Dan
Yang jelas orang itu kalau jujur dan ia menjaga kejujurannya, itu selalu kebaikan berpihak kepadanya. Tapi nek mboten jujur, yang berpihak adalah syaitan dan keburukan-keburukan akan melekat kepada yang bersangkutan. Wa innal birra yahdinal jannah. Dan kebaikan itulah yang menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita ke dalam surga. Lah menten donga. Wa min ta'atikal lati tuballighuna biha jannatak ya Allah. Kula jenengan paringi nggih punika kemudahan untuk taat. Nek kita diperintah jujur ya taat. Insyaallah kejujuran itu dan semua ketaatan-ketaatan yang baik itu akan membawa kita ke dalam surga. Jannah. Nah, kebalikannya. Kalau sampai kita enggak jujur sama akan menderita. Adzan. Nanti katakan jujur itu kadang-kadang sok kadang-kadang cacat. Kita harus berusaha untuk melatih jujur, latihan jujur, latihan jujur. Tahun ini ngapusi pengsang 10. Ya. Halo. Setahun berang dino. 355 dino. Tahun Hijriah. 365 hari tahun Masehi. Iki mau dino apa niki? Mau Senin saiki wis Selasa. Iki wis Selasa niki. Senin mau sedina utuh awan lan bengine sing ejeh duwe pasangan sempat ngapusi bojone lagi. Mata. Hah? Iso wae wong poso ngapus iki ya ono. Poso nek mau lambene tok dari makan. Lambene ora slamet saka ngapusi. Yang jelas nah sok kadang-kadang ya ono dilewer-dewer sithik sok ngapusi. Nah, kita mudah-mudahan dengan semakin melatih untuk jujur, ingat. Piye carane berjujur punika? Mangwaos surah Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatum min bain yadamin khalfih yahfadunahu ila akhir ayat. Allah nu gadah malaikat sing jaga awake dhewe punika silih berganti siang dan malam. Kula jenengan sanes sadar mboten sadar dijaga malaikat. Mimbain yadai di depan kita, di belakang kita, bahkan samping kanan, samping kiri. Untuk malaikat penjaga ini, Allah menjaga dari apa? Menjaga dari keburukan dan dari kesalahan. Bahkan juga menjaga dari gangguan syaitan. Serta menjaga supaya selalu taat dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjaga dari segala macam kejelekan, dari macam bahaya dan sebagainya. Niku datang silih berganti. Iki mau lagi ganti sip. Ngasar mau malaikat yang datang subuh tadi itu pergi. Diganti yang sedang menjaga saat ini. Diwaspadalah yang mengantuk bahwa di depan Anda ada malaikat, di belakang Anda ada malaikat, kanan kiri ada malaikat. Malaikat niku ajek ngancani awake dhewe, niku pisahe pas awake dhewe lagi buang ajek, niku pas lagi campur karo bojone. Saiki malaikate ngetutke awake dhewe. Pamila, mana sempat kita berlaku enggak jujur padahal malaikat mengawasi kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang terucap melainkan pasti dicatat oleh malaikat yang mengawasi kita, raqib dan atid. Raqib sebelah kanan yang ngurusi kebaikan-kebaikan, atid sebelah kiri yang ngurusi keburukan-keburukan. Wa kulla shay'in ansaynahu fi imamin mubin. Dan segalanya kami catat, kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Namanya pun imamun mubin. Surah Yasin ayat 12. Gitarane ben jujur. Permila, nek kita mena yasalu rajul yastuku. Kalau orang itu selalu untuk berusaha untuk jujur,
wa yataharra sidqa, dan benar-benar nah selalu berusaha untuk bersikap jujur, maka Allah akan mencatat, Allah akan tetapkan. Ngaten lho. Kabeh niku kan minangka sekolah latihan. Nggih mboten? Adik niku terbiasa karena memang kita membiasakan. Anak-anak kecil yang dilatih jujur itu gede gede ya berarti dadi wong sing jujur. Nek kecilik dilatih ngapusi, ngantek rabi tetap ngapusi. Pemirsa, sinten sing berusaha untuk membiasakan jujur, membiasakan tidak berdusta, tidak berbohong, maka kan ditetapkan dirinya menjadi orang yang jujur. Iki lho makanya kabeh kudu dilatih. Wingi tau ngapusi ya wis astagfirullahalazim. Iki arepe ngapusi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ras itu. Nah, pernah kita punika harus selalu berusaha untuk sejujur-jujurnya. Jangan kita punika plin-plan, sok jujur sok ora. Sok kadang-kadang lomba punika wah jian wetok jujurnya kadang-kadang jian raketok jujur blas. Ini kewajiban kita monggo. Kalau kita biasakan jujur fa insyaallah kita menjadi orang-orang yang besok akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang jujur. Tapi nek gak jujur masuk neraka bareng karo wong sing ora jujur. Wa in shalat ya meskipun dhewe salat. Wa in soma meskipun dhewe poso iso. Wong poso edare blas ri mau poso. Ning jebule sik nga usiane ora poso ngapusi. Oke. Poso mungkin orang mangan orang ngombe neng mulutnya berdus tak permila man soma walam yarsus walam yapsuk sopo poso dee orang ngomong-ngomong sing rusuh bahkan ngomong sing kotor atau ngomong yang dusta dan dia tidak berbuat dosa niku metu kapeh dusone kaya lagi lahir saka gua garbaning ibune. Niki, tapi sapa wong poso kok dusta posone rusak, sah posone neng posone ibarate raneng ganja rame. Halo. Oke. Okay. Nah, mari jangan sampai kita enggak jujur. Mari kita selalu untuk membiasakan kejujuran. Sekarang itu banyak latihan kantin kejujuran. Wong tuku bayar dhewe nyusui dhewe. Latihan yang ngeten niku. Kula wingi mlebu supermarket gandeng kula rong tau teng ngriku. Ya setahun neng urung ngerti nek enek aturan anyar. Wis padha mlebu neng parkiran, tangane tit metu kertas e cling logo. Kenapa teng ngisi pengajian teng Matahari Department Store. Mulai wah. Lanti lo ketek orang lo. Nah, tulisnya tempelkan ke pas anda. Tetap orang metu-metu. Iya ki. Aku jadinya berapa so jadinya iso. Suwe aku orang ngomong dah itu kabe. Orang mudeng kok. Aku melebu metu lah iso. Petugasnya mau ada apa pak? Ki metu nepi ya. Gak ra iso. Bapak punya e-money enggak? Apa wi? Kartu e-money. Orang duwe entune SIM karo anu karo kartu ATM iki. Iso apa ora iso? Lah tak tolong dulu diambil ke ketusik lagi dicreng metu. 2000 Pak. Ya wis, wah ngene suwene aku nak. Nah. Ada wong pengen muter to kono mlayu iso, njogo ora ana kok. Nang kita tadi itu. Oh, jebule saiki niku kudu duwe kartu. Iki negara zaman kartu, mbiyen iki man kartu ra entuk malah saiki man kartu terus. Saya ki parkiran nganggo kertu, tol nganggo kertu, selesai belanja mebel nganggo kertu, kartu kapir, kartu kredit macam-macam. Inilah tadi gambarannya kita monggo berusaha untuk jujur. Kenapa? Karena akibat yang kita akan terima itu berat kalau sampai kita tidak jujur. Sopo nipu,
sapa ngapusi hasil dari apa tipuan dan kedustaannya besok kan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Dan kan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo jangan sampai kita semua tidak jujur, terutama jangan sampai istri tidak jujur kepada suaminya. Oke? Ada yang tanya, dipersilakan.